Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka pimpinan Egyanus Kogoyo membantah bahwa dirinya telah meminta uang tebusan untuk membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Kapten Philip. Mereka akan membebaskan Philip jika permintaan Papua Merdeka disetujui oleh pemerintah Indonesia. Baik, kami dari Kodam 3 Duga Madarakma. Tahun 2023 bulan Juli tanggal 7 kami keluarkan sikap peringatan dari tentara Indonesia di seluruh media dikatakan bahwa Kodam 3 Egyanus Kogoyo minta uang 5 miliar. Itu dari mana saya minta uang 5 miliar? Saya tidak meminta uang 5 miliar. Saya tangkap pilot hanya untuk kemerdekaan. Indonesia mau kasih keluar uang 5 miliar kah atau berapa M yang Indonesia kasih keluar, kami tidak akan terima. Hanya Papua lepas baru kami akan serahkan pilot. Kalau Papua tidak merdeka, kami tidak akan serahkan pilot. Jadi seluruh media di TV maupun di media mana, di media mana ada isu-isu bahwa tidak di Kodam 3 ada minta uang 3 miliar. Itu mau kosong. Dari mana saya minta uang 3 miliar? Jadi seluruh media Indonesia bermain oleh seluruh media dikatakan bahwa di Metro TV kah, di mana-mana dikatakan bahwa Egyanus Kogoyo ada minta uang. Saya tidak meminta uang. Saya tangkap pilot itu tidak minta uang. Saya hanya minta kemerdekaan. Hanya satu itu yang saya tangkap. Jadi terima kasih banyak seluruh dunia. Jangan dengar Indonesia kasih keluar di TV maupun di mana-mana dikasih keluar Egyanus ada minta uang. Itu mengkosong. Kami Kodam 3 Duga Madarakma tidak minta uang. Hanya minta kemerdekaan. Terima kasih banyak dari Kodam 3 Duga Madarakma.